Hadirin yang berbahagia, inilah persembahan dari Sanggar WHDI Sekar Tunjung Desa Kedongwani Marga 3 dengan nomor undian 2 yang mempersembahkan kreasi Bleganjur dan ogoh-ogoh bertemakan Siwa Nata Raja. Hadirin yang berbahagia, ida dani semeton umat sarang sami. Siwa Nataraja. Nataraja adalah seorang penari yang merupakan penari terbagus, terindah pada masanya. Nataraja merupakan pemuja Dewa Siwa. Nataraja merupakan pemuja Dewa Siwa. Ia memuja Dewa Siwa karena Siwa merupakan lambang dari penari kesadaran kosmis. Nataraja adalah rajanya tari, pencipta tari-tarian yang terindah, dahsyat dari segala tarian yang ada. Nataraja menari untuk kemakmuran dan kesejahteraan serta kedamaian. Kami sangat bangga akan kemahiran menari dari Nataraja. Nataraja pun menari, dan inilah Siwa Nataraja dalam bentuk ogoh-ogoh. Nataraja pun menari, sangat indah, menakjubkan, membuat Dewi Kali tertunduk malu. Wujudnya yang seram dengan kepala bermata 3 dan bertangan 4. Ia pun merasa hebat dan sombong karena telah membuat Dewi Kali tertunduk dan malu. Dan pada ceritanya, karena telah berhasil membuat Kali tertunduk malu, maka timbullah kesombongan pada diri Nataraja. Dan karma atas kesombongannya itu, ia dikutuk oleh Dewa Siwa menjadi buta kala. Dan inilah wujud buta kala dari Siwa Nataraja. Sekali lagi, karena karma atas kesombongan itu, ia dikutuk oleh Dewa Siwa menjadi buta kala. Maka dari itu, ia disebut Siwa Nataraja. Thank you.
Hadirin yang berbahagia, umat sedharma yang tercinta, salah satu contoh sifat kutakala yang terdapat pada orang yang sombong, yaitu orang yang merasa dirinya sangat berharga dan perlu dihargai secara berlebihan, entah hal tersebut dalam bentuk barang, dalam bentuk sikap, dalam bentuk kemampuan, kecantikan, atau ketampanan. Pesan moral yang dapat kita ambil dari kisah Siwa Nataraja ini adalah jangan sombong. Sekali lagi, pesan moralnya kepada kita semua yang hadir di sini adalah hendaknya kita jangan pernah menjadi manusia yang sombong. Menganggap kemampuan diri sendiri sudah matang, menjadi matang adalah suatu hal yang baik. Namun akan berbeda halnya jika disikapi berlebihan. Bukan tidak mungkin dalam setiap perilaku atau kata yang diucap ada rasa sombong, dan terkadang rasa itulah yang bisa menghancurkan segalanya. Sekali lagi, rasa sombong bisa saja menjadi penyebab kehancuran segalanya pada dalam diri kita. Kita saksikan para penabuh yang luar biasa cantik-cantik, merah manis-manis banget seperti permen gitu. Namun dengan adanya sinar matahari, saya yakin kalau dicicip rasanya pasti seperti permen nano-nano. Ada manis, ada asin, ada juga kecut. Dan untuk diketahui bahwasanya masing-masing peserta oleh panitia diberikan durasi untuk berekspresi selama 13 menit plus minus. Kalau minus boleh minus 2 detik, kalau plus boleh plus 1 detik. Hadirin yang kami hormati dan yang semuanya berbahagia, acara ini sekali lagi terselenggara oleh kesigapan daripada seluruh keluarga besar Sanggar Seni Puja Saraswati, Rejo Bintun, Raman Utara, Lampung Timur. Tentunya dengan para sponsor, yang mana sponsor yang luar biasa adalah Bapak Omang Koheri selaku Bapak Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ataupun DPR RI. Beliau selaku sponsor utama, kemudian turut sebagai sponsor pendukung adalah PT Honda, PT Sampurna TBK, PT Omega. Kemudian
juga selaku sponsor ada Extra Jos, ada Bang Tara, ada Ihdi Home, ada air mineral mineral BW, dan ada juga Ibu DPR Provinsi Ibu Ketut Dewi Nadi, dan selaku ketua panitia ada Ida Bagus Wisnu Pujana Manu apa? Gitu deh. Waktunya tinggal 2 menit. Untuk itu dimohon kepada peserta nomor undian 03 untuk bersiap-siap. Biasa hadirin yang berbahagia, ibu-ibu kita yang cantik-cantik dari Marga 3 penuh dengan semangat, dengan tidak mempertimbangkan berapa mahalnya harga skincare yang harus dikorbankan. Sekali lagi, yuk kita biar
Desa Braja Selebah Arjosari. Hah? Mohon maaf, dari Desa Braja Arjosari, Kecamatan Braja Selebah. Biar kita sehat semuanya, beri aplaus, beri tepuk tangan untuk peserta nomor 03 dari Desa Braja Harjo, Braja Selebah. Thank you.
Gunung Sanggar Gunung Agung dari Desa Braja Arjosari Braja Selebah. Hadirin yang berbahagia, persembahan dari Sanggar Gunung Agung ini merupakan bertemakan Sang Garuda Emas. Dan kita sekarang sedang menyaksikan Sang Garuda Emas dalam bentuk ogoh-ogoh. Adapun Sang Garuda Emas ini dalam cerita dahulu kala, konon ada seorang yang menekuni ilmu liang penengan. Ia adalah orang yang baik hati dan hidup biasa seperti orang lainnya di masyarakat. Namun seringkali beliau mendapatkan hinaan secara terus-menerus dari orang-orang sekitarnya. Hinaan itu membuatnya menjadi kesal dan sakit hati, sehingga suatu ketika ia tak lagi sanggup menahan amarahnya. Ia pun murka. Akibatnya, ia menyalahgunakan ilmu yang selama ini dia pelajari dengan tekun untuk membalas dendam dan sebagai pelampasan atas amarahnya. Itulah cikal bakal terbentuknya ajian liang pengiwe Sang Garuda Emas. Modal ringati am kesering cangkem, ngegep japur muan rumi, waktu geni mau isi sering cangkem, wadahnya kasih ibur aku anggur jatuh. Aku seriring sakti muayu kafe, dewa wadiring saktiku, udah bukti nembah ringaku, muah saksin buahnya kafe, ngekep ringaku, ngebuanungkul ringaku, sampah udah mas. Yang artinya keluar dari hati dan berjalan keluar lewat mulut, menyatukan pikiran dengan mantra sakti. Keluar api yang luar biasa dari mulut, berkobar api sampai tembus menuju langit, terang melayang-layang. Saya intisari dari semua ilmu hitam, dewa pun takut denganku, buta putih menyembah denganku. Semua isi dunia ini tunduk dengan diriku, menyembah diriku, Sang Garuda Emas. Tepuk tangan. Mana tepuk tangannya?
Mbak cantik, Mbak E. Lihat penilaiannya nih. Ada nilainya ya.